memberikan laporan kepada saya, langkahnya minyak goreng dan juga harganya yang masih mahal. Jadi ini adalah upaya kita memberikan bantuan sebesar 4.800 liter minyak goreng dengan harga 14.000. Yang ini antusiasme masyarakatnya juga cukup baik. Nah, ini harapannya bisa memberikan manfaat untuk masyarakat yang selama ini kesusahan, kesulitan mendapatkan minyak goreng, dan ini akan terus kita upayakan ke depannya. Bantuan-bantuan seperti ini, operasi pasar, kita adakan juga pop-up market ke depannya. Selain juga ini menjadi kebutuhan dari masyarakat, kita juga ingin mencoba untuk menghidupkan pasar sementara ini, Barokso ini yang ada di Bandung. Nanti hari Selasa akan kita keluarkan lagi yang serupa. Lokasi masih sama, Pak? Masih sama ya. Dalam sesuai arahan Pak Bupati dalam rangka untuk meramaikan pasar relokasi. Tapi akan ada terus kita operasi pasar, dan rencananya ke depan bukan operasi pasar penjualan tapi operasi penyediaan pasar. Jadi pedagang yang kita kasihkan sehingga stok di pedagang itu selalu ada dan dia jual dengan harga 14.000. Bang, untuk hari ini memang untuk umum termasuk ini pedagang umum juga dapat. Harga 14.000. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.